Assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin tutorial makeup untuk kalau misalnya kita lagi males buat dandan tapi kita pengen keluar dan gak mau juga kalau gak dandan tapi pengen dandan yang cepet-cepetan aja, yang lagi males gitu lah pokoknya. Kayak gini hasil akhirnya. Mudah-mudahan teman-teman suka. Keep on watching. Nah, ini alis aku udah jadi seperti biasa. Nanti aku tulis linknya di bawah gimana caranya aku bikin alis. Produknya bisa ganti-ganti, cuma cara bikinnya itu sama aja. Nah, karena ini aku ceritanya lagi males, jadi aku biasanya cuma pakai eyeshadow cuma satu warna doang. Ini aku pakai dari Former yang warna coklat gitu, red bronze namanya. Aku cuma pakai concealer doang buat jadiin primernya. Aku tutup-tutup pakai jari aja di rangkainya. Bikin bawahnya juga. Abis itu aku sama sekali nggak pakai foundation, nggak pakai BB cream, nggak pakai apa-apa. Pokoknya aku cuma pakai concealer. Aku pakai Maybelline Fit Me yang nomor 35 di. Aku taruh di bawah mata aku sampai ke bawah sini. Aku usah pakai kuas. Ini bisa banget buat nutupin dark circle aku. Jadi aku asal dark circle-nya ketutup tuh aku udah bahagia hidup aku. Ini juga di hidung, di dahi. Sama di dagu. Aku langsung masukin concealer yang tadi aku pakai, bedak compact. Aku pakai eyeliner. Udah gitu aku pakai lipstick. Aku pakai The Balm yang nanti aku tulis di bawah namanya apa. Terus kalau aku ngerasa terlalu pucat, aku tambahin lagi yang warna merah di tengahnya aja. Aku tetap pakai bulu mata karena biar mata aku tuh lebih kebuka. Soalnya kalau misalnya aku pakai maskara, katanya ada yang bilang kalau pakai maskara waterproof itu bikin wudhu kita nggak sah wudhunya. Nah, aku nggak mau itu terjadi, dan kalau misalnya aku pakai maskara yang nggak waterproof pas wudhu itu tuh kadang suka banyak serpihan-serpihan maskara di bawah mata aku, dan aku nggak mau itu terjadi. Makanya aku tetap pakai bulu mata. Nanti pas udah selesai sholat, pas mau sholat, bulu matanya dicopot. Terus pas udah selesai sholat, bulu matanya aku pakai lagi. Atau kalaupun aku nggak mau pakai bulu mata lagi, ya nggak ada masalah juga, nggak apa-apa juga. Kalau misalnya aku ngerasa mata aku bagian bawahnya tuh kurang gelap, maksudnya eyeshadow-nya kurang di bawahnya, aku tambahin lagi. Sama warna coklat juga. Terus aku pakai blush on. Ini aku pakai blush on-nya Wardah. Aku biasanya tuh kalau jalan-jalan suka iseng naikin blush on sampai ke bawah mata gitu. Nah, terus kan aku ceritanya mau contouring hidung doang biasanya, tapi aku males pakai sesuatu yang emang dia tuh buat contouring. Jadi aku pakai pensil alis. Ini aku tarik kayak gini, sama kayak bikin contour hidung pada umumnya. Ini pakai pensil alis, bedanya itu. Nah, terus kalau buat hijabnya, karena aku ceritanya emang lagi males gitu, aku biasanya emang cuma dililit gitu. Tapi aku pakai inner dulu sebelumnya. Terus ini aku masukin. Gak ada jarum sama sekali. Selesai, aku pergi deh bawa tas. Nah, mudah-mudahan teman-teman suka. Jangan lupa di subscribe YouTube channel aku, di like, di komen. Gitu dulu dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu yang mau makeup tapi lagi males-males nih buat dandan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.